memanas. Dia ditanya, itu pasti mau menunjukkan saya. Apa yang dia mau memanas itu harus ditunjukkan ke orang lain. Terus dari itu Pak Kiri, Pak Kepala kita ngomong, ya kita harus bisa menemukan menjadikan logi dengan di dalam kita supaya enggak pernah. Oh, saya enggak bisa. Aku cek lagi itu. Saya enggak bisa, saya bikin marah, ya marah aja. Pak Kiri, ungkapan ini dia sampaikan saat diskusi bersama pimpinan rumah sakit dan puskesmas seluruh Surabaya terkait strategi menekan angka kematian akibat COVID-19 yang berlangsung Rabu kemarin. Pemkot Surabaya akan terus bekerja sama dengan Kemenkes untuk menyuplai kebutuhan alat kesehatan untuk penanganan COVID-19 di Surabaya. Dalam kesempatan ini, tim Kemenkes juga menjelaskan aturan baru di mana sebelumnya pasien dinyatakan boleh pulang dari rumah sakit jika telah menjalani 2 kali swab negatif. Kini cukup 1 kali saja swab negatif, pasien diperbolehkan pulang. Data terakhir per tanggal 30 Juni 2020 di laman lawan COVID-19 Surabaya tercatat 5.815 orang terkonfirmasi positif dengan sebanyak 2.936 orang masih dalam perawatan dan 454 orang pasien COVID-19 konfirmasi meninggal dunia. Wahyu Pratama Putra, Surabaya, Jawa Timur.